Iya. Halo, selamat datang kembali di Durian di Koi 89. Apa kabar nih semuanya? Hari ini, sorry sebelumnya, sebelum gue mulai nih, lagi-lagi gue harus ingetin bahwa gue baru sembuh dari COVID dengan gejala berat dan sempat kritis 3 minggu di rumah sakit. Sekarang udah mendingan, belum kerja karena gue belum bugar. Jadi kalau di konten ini dan konten-konten sebelumnya, gue ngomong agak kayak orang sosok, gerakan gue agak sedikit aneh, yaitu emang dampak COVID gue ya. Gue belum fit banget, masih ada sesek, saturasi oksigen gue masih rendah, dan gue perlu banyak belajar jalan. Oke, kita to the point aja langsung. Gue mau review nih pakan premium lagi, pakan import, untuk menambah pewarnaan kulit ikan koi kita semakin bercahaya, makin keluar, makin cerah. Ada Hikari Spirulina. Nah, ini kita akan bahas. Yuk kita mulai. Nah, ini akan kita bahas untuk konten kali ini. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana ingredients-nya, kandungannya, harganya, dan informasi lainnya, dan gimana ikan koi sukanya dengan spirulina ini serta manfaatnya, yuk nonton konten ini sampai habis ya. Yes, teman-teman. Jadi kalau beberapa kali gue udah bikin review produk dari Hikari dan Saki Hikari, ini ada produk dari Hikari namanya spirulina. Harganya cukup pas dengan kantong-kantong kita nih, penghobi koi yang tidak mau atau tidak memiliki budget besar untuk sebuah pakan yang premium. Ya, ini pakan bagus, kelasnya oke, import, berkualitas tinggi, tapi harganya sesuai dompet kita. Hikari Spirulina ini dengan pack yang sebesar ini, 500 gram, itu dijual harganya di toko online berkisar dari 110.000 sampai 190.000 rupiah. Kalau nanya jualan jauh banget ya, kan toko online begitu ya. Emang unik, penyakitnya begitu tuh. Ada yang 110, 120, ada yang 190. Ya kalau tips dari gue sih, lu nyari yang tengah-tengah aja ya. Atau lu cek ke toko offline, toko-toko akuarium, jualnya berapa yang langganan lu. Kan kalau langganan biasanya mereka ngasih harga wajar ya. Kadang-kadang juga ada sih toko yang bandel ngasih harganya harga turis. Itu soal harga. Ingat, untuk pack yang 500 gram. Soal kandungannya atau ingredients-nya, bahan di dalam Hikari Spirulina ini, itu proteinnya 40%, sangat tinggi. Lalu fatnya 3%. Lengkapnya bisa cek di layar ini, teman-teman, itulah kandungannya. Nah, kita bandingin dikit nih dengan produk satu perusahaan sama dia. Ingat, Hikari dan Saki Hikari adalah satu produk di bawah satu perusahaan yang sama. Kalau Saki Hikari adalah produk premiumnya perusahaan tersebut. Hikari, produk ekonominya? No. Masih ada produk ekonominya. Yang ini adalah produk middle-nya lah. Nah, kalau di Saki Hikari gue banding-bandingin nih, ada Saki Hikari Color yang per pack 2 kg-nya itu sekitar 450.000 sampai 500.000 rupiah. Nah, Hikari Spirulina menawarkan yang pack-pack kecil seperti ini dengan harga tersebut yang murah meriah dan terjangkau, bisa untuk mencakup semua penghobi koi yang pengen buat warna kulit ikan koi yang menjadi cerah dengan pakan impor tapi dengan uang yang terjangkau. Jawabannya adalah di Hikari Spirulina ini. Jadi teman-teman yang ngerasa gue itu sebenarnya agak militan dengan produknya Hikari dan Saki Hikari, tapi mau beli Saki Hikari yang colors, gue kemahalan. Nah, ini jalan keluar ya. Hikari Spirulina itu menawarkan kandungan yang sama, oke-nya hampir sama lah ya, tinggi kualitasnya, dan signifikan untuk benar-benar bisa ngebuat kulit ikan koi lu berubah menjadi cerah, warnanya muncul, tapi dengan harga yang terjangkau, dengan kandungan yang sangat luar biasa. Gitu. Kita bahas lagi detail produknya. Jadi Hikari Spirulina ini adalah makanan untuk ikan koi yang berkualitas tinggi, yang bisa lu gunain nih
biasanya pada penghobi koi sebelum atau menjelang pertandingan atau koi show. Kan setiap mau ada pertunjukan ikan koi atau koi show, biasanya kita nih sebagai calon peserta harus mempersiapkan ikan koi kita, baik bodinya, warnanya, 1-3 bulan sebelum koi show tersebut digelar. Nah, pakan Hikari Spirulina ini benar-benar memang disediakan dan dikhususkan juga untuk para penghobi koi yang demen koi show untuk meningkatkan warnanya cerah dengan sangat signifikan. Jadi lu yang demen koi show tuh wajib nih mempersiapkannya warna ikan koi lu dengan Hikari Spirulina ini. Dan jangan lupa, Hikari Spirulina ini juga teman-teman memang hampir satu dekade itu ikan-ikan yang menggunakan Hikari Spirulina itu benar-benar memenangkan kejuaraan ikan koi, khususnya pada poin-poin penting warna kulitnya dan warna ikan koi tersebut gitu. Dan lu bisa cek langsung di website mereka ya. Jadi mereka klaimnya nggak asal klaim, mereka bilang bahwa memang produk ini hampir satu dekade itu ikan-ikan yang menggunakannya juara-juara. Ini dibungkusnya, di packnya dikasih lihat, best selling koi food in Japan number one. Tuh, pojok kanan atas lo. Oke, jadi gak main-main ya. Ketika Hikari mengklaim sesuatu, itu mereka pasti punya history atau catatan sejarahnya di mana mereka sering memenangkan koi show dengan ikan-ikan terbaik yang menggunakan pakan-pakan mereka. Kalau untuk ukuran, kebetulan nih gue dapat ukurannya S small. Setahu gue sih, koreksi gue kalau salah, Hikari Spirulina ini tersedia ada ukuran S, ada ukuran M. Yang L-nya untuk 500 gram kayaknya nggak ada. Tapi kalau gue salah, mohon koreksi di kolom komen bawah. Karena gue belinya emang yang S. Karena gue ini memperuntukannya memang untuk ikan-ikan gue di sini yang sebenarnya besar-besar, cuman gue mau iseng aja biar bisa gue mix dengan pakan Saki Kari gue yang ukurannya large atau L. Nah, teman-teman kan suka berpikir nih atau suka menimbang-nimbang, kalau gue mau kasih pakan ikan koi gue dengan pakan color untuk meningkatkan warna tapi dengan harga yang terjangkau tapi tetap impor, tetap kualitasnya tinggi, ingredientsnya tinggi, ya udahlah, jawabannya cuma satu, Hikari Spirulina wajib lu invest untuk membuat ikan koi lu warnanya semakin muncul dan cerah. Sekarang kita lihat aja yuk, gimana sih ikan koi demen gak dengan Hikari Spirulina ini? Kita tes ya. Banget kan, ini berkhasiat banget nih buat showa gue, Usuri, apalagi Benigoi gue, Kohaku. Jadi warnanya bisa makin cerah nih dengan pakan Hikari Spirulina ini. Memang pakan-pakan color begini Spirulina kurang begitu terasa kalau untuk ikan-ikan satu warna kayak Kagoi, Karati, Gon gitu. Tapi kalau untuk Benny gue satu warna tapi warnanya merah, lumayan nih. Gitu teman-teman. Tuh pada suka tuh. Ini showa mata. Baik. Gimana? Suka kan? Sebelumnya
kita minum dulu. Gue minum wedang jahe ya, jadi bukan iklan. Kalau kan kalau konten kreator lain minum, minum ini. Kalau gue enggak, ini bukan iklan, ini wedang jahe asli dari Lampung. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau endorse Derian 189 produk-produk makanan minumannya, silakan bisa hubungin Instagram gue tuh. Itu juga bisa lo follow dan lo DM gue untuk nanya soal dunia ikan koi. Kalau nggak follow gue nggak akan nggak jawab dulu ya. Yang kedua, kalau teman-teman emang suka dengan konten ini, membantu teman-teman soal ilmu merawat ikan koi, boleh gue minta apresiasi dengan menekan tombol subscribe. Karena kalau teman-teman membuat gue menjadi kaya, dapat uang banyak dari YouTube, yakin dong pasti gue lebih banyak lagi mereview produk soal ikan koi, gak akan pelit-pelit. Yang kedua, monggo di like, di share juga, dibagikan, di copy dan di paste link konten ini ke teman-teman atau saudara lo yang hobi soal ikan koi, biar makin banyak pengetahuan kita semua. Kalau ada yang salah dari konten gue, monggo kritik aja atau kasih masukan atau dibenerin di kolom komen bawah, biar gue juga belajar. Gitu ya teman-teman, salam Nishikigoi, salam satu hobi, sehat-sehat semuanya, jauh-jauh dari COVID, tetap prokes, gunakan 3M, dan vaksin deh. Vaksin tuh penting banget untuk menekan beratnya gejala bila lu terkena COVID kayak gue kemarin. Assalamualaikum, cheers baby, bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.